Soal pengusutan kasus pungli, pungutan liar di rutan KPK, sore ini kita akan bahas bersama dengan Kepala Divisi Hukum ICW, Lalola Esther. Selamat sore, Mbak Lola. Selamat sore, Mbak Mbak Lola, jadi menurut Mbak Lola dan menurut ICW, apakah kasus pungli 4 miliar ini cukup diselesaikan melalui Satgas KPK internalnya? Uh, tentu tidak ya. Pertama, karena... Ya, kalau dalam konteks penyelesaian dari sisi etik, silakan prosesnya berjalan di internal KPK, tapi kalau dikaitkan dengan atau terkait dengan penegakan hukum pidananya atau dugaan tindak pidana korupsi, itu harusnya diserahkan ke um, instansi penegak hukum lain gitu. Tadi kalau untuk alasan Uh, dalam beberapa cuplikan video sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa kewenangan KPK itu terbatas gitu ya ada tiga subjek hukum yang jadi domain kewenangannya KPK dalam menangani perkara korupsi di luar dari itu itu bisa diserahkan ke penegak hukum lain ditambah kalau misalnya ini ditangani oleh KPK ada konflik kepentingan di situ karena um, Meskipun mungkin perlu dicek kembali uh, di bawah siapa kemudian pegawai uh, rumah tahanan itu, um, apa namanya, uh, di bawah ampunya gitu ya, uh, tapi paling tidak dalam kerja sehari-hari dia berada di bawah uh, KPK gitu sehingga kalau misalnya tetap ditangani oleh KPK terlepas dari sudah dibentuk satgas atau belum itu sebaiknya diserahkan kepada penegak hukum lain. Jadi meskipun Jadi, ada dugaan terlibatnya penyelenggara negara atau tidak ada keterlibatan penyelenggara tetap harus yang diusutnya eksternal ya bukan pihak internal KPK. Ya, penyusutan sebaiknya diserahkan kepada penegak hukum lain gitu bahwa kalau misalnya ada penyelenggara negara. Mungkin itu masih bisa dalam domain KPK, tapi kalau strik bicara soal uh, petugas lapas uh, petugas Rutan KPK-nya, yaitu uh, hampir pasti perlu diserahkan ke penegak hukum lain. Gitu, hmm, Mbak Lola, kalau yang kemarin disampaikan oleh Dewas dalam kurun waktu 3-4 bulan, Desember 2021 sampai Maret 2022, nilainya 4 miliar. Apakah ada dugaan yang ditemukan ICW? Justru itu lebih besar dan dari sejak kapan? Kalau misalnya ada temuannya. Uh, Informasi seperti itu tentu eh, belum kami miliki, ya. Dan, eh, informasinya juga kami dapat paparan tentu dari eh, pemberitaan media yang mengutip eh, keterangan dari pimpinan KPK maupun dewas KPK. Tapi kalau misal dalam kurun waktu hanya empat bulan itu kemudian ada besaran sebesar 4 miliar rupiah yang diduga merupakan pungli, okay. uh, patut diduga itu uh, bisa lebih besar dari lain, lain dari itu. Oke, okay, bisa lebih besar dugaannya. Nah, kita balik lagi ke kasus hukumnya, Mbak Lola. Kalau tadi Mbak Lola bilang seharusnya pihak eksternal saja, uh, kenapa harus pihak eksternal? Artinya tidak percaya tim khusus yang dibentuk KPK akan transparan? kami konsisten saja waktu kasusnya Jaksa Pinangki itu juga kami mendorong agar uh, kasus ditangani oleh KPK. Kenapa demikian? Karena itu membantu meminimalisasi konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya gitu. Bayangkan kalau dalam penegakan hukum organ yang mengampu subjek itu kemudian menjadi yang memeriksa gitu. Uh, Bukan masalah percaya atau tidak, ini bicara soal normanya saja bahwa Oke. itu kemudian akan memperbesar kemungkinan konflik kepentingan, gitu. Itu harus dihindari. Kalau misalnya KPK memang komit komit untuk memastikan integritas penanganan perkara, harusnya dia juga mereka juga bisa langsung melibatkan penegak hukum lain, gitu. Mulai dari tahapan penyelidikan. Oke, kalau dari ICW menduganya ini sebenarnya celahnya pungli ini digunakan untuk apa dan di mana ini? Sebetulnya, kalau penghuni itu, apalagi dalam rutan, kan memang tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan kan, eh, bahwa ada sejumlah fasilitas tentu saja tidak dapat diakses oleh penghuni rutan, misalnya gitu, karena memang mereka dibatasi eh, haknya, misalnya dalam mengakses alat komunikasi, gitu ya, eh, dan juga eh, misal juga dalam rutan itu, kan sebetulnya ya, tidak mungkin tahanan eh, mendapat izin gitu ya untuk keluar uh, yang mana ini sebetulnya pernah terjadi uh, di kasusnya Idrus Marham beberapa tahun lalu uh, asal dengan alasan yang jelas nah tapi bukan tidak mungkin kemudian ada abuse di situ artinya ada penyalahgunaan di situ uh, izin tahanannya kemudian disalahgunakan uh, dari misalnya untuk mengunjungi rumah sakit kemudian digunakan untuk keperluan lain nah untuk alat komunikasi juga demikian karena seharusnya uh, para tahanan itu tidak bisa Memegang gitu ya, atau memiliki secara pribadi alat komunikasi, sehingga kalaupun ada komunikasi yang perlu dilakukan antara tahanan dengan pihak lain, itu harus melalui fasilitas yang memang ada di KPK gitu, atau di Rutan KPK, lebih khususnya, sehingga okay. kalau misal kemudian tahanan itu menerima akses pribadi, tentu itu ada abuse di situ. Oke, okay, jadi. Uh... ICW Indonesia Corruption Watch ini merekomendasikan bahwa ada pihak eksternal yang dilibatkan dalam pungli 4 miliar yang diungkap oleh Dewan Pengawas KPK. Terima kasih uh, untuk informasinya Mbak Lola dari Indonesia Corruption Watch sudah berbagi di Kompas Petang. Sampai teman -teman.